Bertenang ke tu? Bergenang. Ha? Bergenang ke bertenang? Okey. Sangat rasa-rasa macam... Fuh. Sebab itulah kita nak dia tenang. Yeah. Aku cuba bertenang. Kan, dia macam... Walau aku tak tenang. Sebab apa, Muaz? Bila Zed dengar lagu bertenang tu... Sebab aku berenang. Muaz, tak nak dengar cerita. Tak nak dengar cerita. Oh, okay. Tak nak dengar cerita. Mana dia rasa tahu cerita pernah sama tu? Kamera jalan. Jalanlah, jalan. Tak, sebab kamera tu dah jalan. Saya kena ikut. Aku cuba bertenang. Oi. Walau tak mahu tenang. Assalamualaikum. Salam, adik. Wawa, terima kasih. Terima kasih. Begitu bertenanglah, seriously. Tapi saya tak bertenang sangat. Saya nervous tadi. Dah lama tak perform ke apa? Lama juga tak. Tak ada. Pagi tadi tak boleh make up. Masuk-masuk kan. Wah. Living legend lah. Yeah. Tak ada. Biasa je. Wah, hampir 10 tahun lebih. Talent industri ni? 11 tahun. Sebab saya dengar lagu tadi 10 tahun tahun lepas kan? Jadi satu perjalanan yang menarik. Betul. Najwa Latif mula-mula masuk industri ni. Masuk AJL. Pelbagai cerita yang ada. Jadi sekarang... Abang yang tarik interview pertama. Abang yang tarik pertama. Ingat lagi macam mana dia mula nervous dulu. Zack, jangan kira berapa lama dah umur tu. Lamanya abang. Tak, sebenarnya Muaz, kalau pusing-pusing satu industri ni, semua ada pengalaman dengan awak. Waktu kecil. Alright, jadi Wawa, bertenang. Soalan yang paling saya nak tanya, siapa arranger ni? Siapa arranger dia? Music arranger. Music producer. Amza Sabri. Amza Sabri adalah arranger dan juga producer. Bersama dengan saya lah. Sebab memang sound dia memang bunyi... Dia tak macam tipikal yang kita selalu dengar. Sebab saya macam sound luar sikit. Macam Wawa bagi lagu tu, dia punya melody. And lepas tu Wawa cakap lah, Wawa ada bagi reference sikit. And lepas tu Amza buat his magic. Alhamdulillah. Amza Sabri. Oh, Amza. Kenal kan? Kembar dua orang tu kan? Betul. Patutlah. Okey. Memang power, memang sedap dia punya. Jadi, selain daripada melahirkan single baru, apa lagi perkembangan terbaru Wawa selepas habis belajar? Wawa sekarang seorang pensyarah. Saya seorang pensyarah, alhamdulillah. Selepas itu... Cik puan. Saya pada tu saya juga tengah sambung PhD, alhamdulillah. Tengah sambung PhD. Mengajar kat mana tu? Saya mengajar kat UNITA International University Kelana Jaya. Tempat awak belajar dulu? Tempat saya belajar dulu. Wah, ya Allah. Wawa dah jelek pensyarah, Muaz. Dah tua banget dia kamu ni. Taklah. Sama juga. Jadi, macam mana Wawa? Maksudnya, Wawa masa tu saya ingat lagi masa tengah meletup, lepas tu Wawa kata, okey, nak sambung belajar lah. Sambung belajar, teruskan juga. Jadi, saya ingat masa tu, lama Wawa tak keluar single. Lepas tu, dah memang Wawa fokus lah. Saya tengok macam Wawa, orang tak boleh paksa apa Wawa nak buat. Saya nak buat apa yang saya nak buat. Betul. Dan saya sebenarnya, saya masih keluar lagu. Cuma mungkin terhad dari segi apa appearance saya lah, sebab saya akan datang bila ada promo lagu saja. So mungkin dari situ orang nampak saya senyap sikit. Tapi sebenarnya saya buat je music. At the same time saya memang nak kejar cita-cita saya jadi pencarah. Masya-Allah. Wah. Saya bukan nak kata apa lah. Untuk music video bertenang, Muaz dah tengok lah. Dah. Dia punya music video, cerita luar biasa tau. Cerita memang lain macam. Dia macam bukan sekadar lagu yang biasa. Tapi dia sebuah penceritaan. Betul. Ada di one guy dalam music video tu dia menangis tau. Dia kata macam something macam dia tak nak jadi apa? Dia rasa macam kenapa dia tak macam orang lain. Kenapa tak macam orang lain? So dalam diri Wawa tadi ada katakan I don't plan to be number one. Tapi orang lain semua tahu siapa nombor satu. Diri kita sendiri sebenarnya macam. Power betul perasaan dia. Waktu Wawa buat lagu ni pun sebenarnya dia waktu Wawa down. Dan Wawa rasa macam Wawa nak buat lagu yang untuk bila Wawa sedih, kalau Wawa dengar balik dia remind diri Wawa, okey, yang paling penting sekali is kita kena prioritize diri kita dulu. Apa-apa pun diri kita dulu dan lepas tu barulah kita fikir pasal kenapa benda-benda lain ni semua. Tapi yang paling penting is bersyukurlah dengan apa yang ada kan. Betul. Kebanyakan lagu Wawa banyak. Ni. Kan? Ilyas. Ini adalah salah seorang daripada MTAS Production. MTAS Production betul-betul. Yang buat official music video ni. Alhamdulillah. Okay. Ada kakak Wawa. Ada kakak saya. Aku Arifin pun ada. Betul, ada aku Arifin juga. Aku nak semenjak lagu tak kisah pun. Tak kisah kan? Kenapa ada aku dalam... Okay. Tuh, saya, abang ni pun, abang risau. Sebab abang sebagai yang tengok adik pada awal-awal. Selalu tengok adik study group lah. Keluar sama-sama lah. Abang risau. Sejak yang tu, sejak lagu tu, aku abang terus cakap, projek ni tak habis-habis ke? Okey, jadi sebenarnya saya sebenarnya ajak ramai orang. Tapi waktu tu tiba-tiba ada banjir. So saya sebenarnya ajak manager saya, Abah Azari, ajak adik saya juga. Tapi semua ada kekangan masing-masing. Apa jadi siapa yang ada tu antaranya adalah aku Arifin. Dia tak ada kekangan untuk Wawa. Alhamdulillah. Dia ada untuk Wawa. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya
ialah Wawa dah besar. Jadi dia boleh bercerita, boleh bercakap. Dulu saya tak dibenarkan tanya-tanya macam ni. Sebab di sekolah lagi. Tapi tak boleh, mak saya tengok. Okey. Nanti saya dah beritahu kat dia tahu. Ni soalan producer suruh tanya. Tapi kan, dengan Wawa ni senang je. Apa yang sedang dialami, akan keluarlah lagu tu. Betul. Ada keluar lagu cinta belum lagi kan? Maksudnya dia belum bercinta lah. Cinta muka buku? Tak, sekarang. Oh, sekarang. Maksudnya dia belum lagi. Eh, adalah. Alah, adalah. Tak kisah pun tu macam something ke. Aku tak kisah pun walaupun slipper Jepun. Aku tak kisah pun. Dia boleh tengok daripada banyak segi, kan? Banyak angle. Wawa, bertenang pun Wawa tulis kan? Betul, saya tulis bersama dengan kakak dan adik saya. Ikan Latif dan juga Irma Latif. Sekarang adik dah boleh tulis. Dulu dah jauh dengan kakak je? Betul, dulu saya dengan kakak lepas waktu lagu tak kisah pun. Waktu COVID. Muaz, waktu COVID. Awak adik dah tua. Oh, adik dah sekarang boleh menulis. Dulu, adik masa saya jadi adik dia kecil. Adik saya John. Pakcik. Weh, Muaz, aku nak bagi kau uncle lah. Dia pakai abang tau. Alright, Wawa. Terima kasih banyak, Wawa. Terima kasih. Pada anda semua, jangan lupa untuk dengarkan lagu Bertenang di YouTube channel Najwa Latif. Bertenang, Najwa Latif, keluarlah official music videonya. Betul. Dan tuliskan gambar anda yang menangis-nangis tu. Okey. Ya. Ni Instagram Wawa. Betul. Najwa Latif. Wawa selalu belanja macam-macam lah lagu. Tapi saya seronok tengok Wawa ni satu je. Dia enjoy dengan live dia. Itu setuju, je. Setuju, betul. Kita tak payah nak please orang lain. Kan? Yang paling penting diri kita dengan keluarga kita. Betul. Kan? Betul. Jadi tahniah Wawa. Terima kasih. Abang bangga dah jadi lecturer sekarang ni. Terima kasih. Tahniah sekali lagi. Alhamdulillah. Kan? Wawa, saya pun bangga. Saya bangga je lah. Terima kasih. Saya bangga lah.